Gebiar solawat dan doa bersama Semana Haul Akbar Sultan Siak digelar oleh pemerintah Kabupaten Siak di halaman Masjid Islamic Center untuk mengenang jasa Kesultanan Siak yang telah berjasa untuk negeri ini. Bupati Siak menyampaikan rangkaian Haul Sultan Siak telah diawali dengan ziarah kubur, di mana keberadaan Kesultanan Siak ini telah ada sejak tahun 1723. Haul Akbar Sultan Siak ini tentunya penuh dengan makna sebagai rasa penghormatan kepada Sultan-Sultan Siak dan diperingati setiap tahunnya pada 25 Muharram. Atas nama pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat, Bupati Siak menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Habib Syekh di Kabupaten Siak untuk bersolawat bersama masyarakat, terlebih dengan ditetapkannya Siak sebagai Kabupaten Bersolawat yang menandakan bahwa syiar dan gairah umat untuk bersolawat sangat luar biasa. Selain itu, semangat dan spirit Sultan Siak yang telah meletakkan kejayaan dan kemasyhuran negeri ini disimbolkan dengan keberadaan Istana Siak yang masih berdiri megah hingga saat ini. Sudah sewajarnya pula sebagai generasi penerus untuk berbuat yang terbaik serta memajukan negeri ini sehingga masyarakatnya lebih maju. Tentu tadi sudah disampaikan juga bahwa Kesultanan Siak ini sudah dari tahun 1723, jadi sudah lebih dari 300 tahun. Dan Haul Akbar ini sudah diawali dari tadi pagi ziarah kubro ke makam-makam sultan. Tadi juga sudah dibacakan manakib pada saat ziarah kubro, yang manakib Sultan Siak yang ke-12, Sultan Syarif Kasim II. Nah, bagi kita tentunya Haul Akbar ini penuh makna sebagai rasa penghormatan kepada Sultan-Sultan Siak. Kita memang sudah bersepakat bahwa Haul Sultan ini diperingati dan dilaksanakan haulnya pada tanggal 25 Muharram setiap tahunnya. Dan Haul yang Akbar ini sudah kita mulai dari tahun yang lalu. Kita lanjutkan tahun ini, insya Allah Haul Akbar ini semakin tahun akan kita tingkatkan, semakin tingkat siarnya dan lebih semarak insya Allah di masa akan datang. Haul sebagai kita maknai sebagai penghormatan kepada Sultan-Sultan Siak yang tentunya penuh mengandung pesan moral. Bagaimana Sultan-Sultan Siak sudah membangun negeri ini dengan kerajaan yang tersohor dulunya, terkenal sampai ke Langkat, ke Sambas, dan Aceh Temiang. Nah, tentu semangat spirit Sultan-Sultan Siak ini yang sudah meletakkan bagaimana kejayaan dan kemasyhuran negeri ini yang disimbolkan oleh Istana Siak yang berdiri megah sampai sekarang dan berbagai simbol-simbol kerajaan Siak lainnya. Maka sudah sewajarnya lah bagi kita sebagai penerus di negeri Siak yang kita banggakan ini untuk tentu berbuat yang terbaik, berbuat untuk mengembangkan syiar Islam, pendidikan Islam, dan memajukan negeri ini sehingga Siak menjadi Siak yang semakin maju dan masyarakatnya lebih sejahtera di masa akan datang. Lantunan salawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyikaf dari Kota Solo ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Siak, Lembaga Kesultanan Siak dari Brunei Darussalam, Pontianak, Kerajaan Batubara, Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Suku Melayu, anggota DPR RI Dapil Riau, dan ribuan masyarakat Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.